Halo guys, balik lagi nih sama host kesayangan kalian. Motor lewat biasa lah. Oke, kali ini gue lagi ada di salah satu acara Cliffonara, yaitu Membara. Dan Membara ini dilaksanain di nih Bulan Galeri. Apa sih sebenarnya acara Membara itu dan apa yang bakal kita lakuin di acara Membara itu? Kita bakal tanya-tanya dulu ke teman kita satu ini. Surya, sini ayo. Yoi. Gimana kabar? Baik sih. Oke, Membara, apa itu acara Membara? Membara itu kependekan dari membangun ekonomi bersama dengan Cliffonara. Jadi kita tuh di sini mau membantu UMKM yang ada untuk membangun lagi ekonominya setelah terkena dampak dari COVID-19. Nah, kita tuh di sini tuh cuman bakal foto-foto entah dari proses pembuatan produk atau dari produknya sendiri, dan nanti hasil fotonya akan diberikan kepada UMKM-nya sendiri gitu. Jadi kita cuma memberikan jasa foto yang bisa dibilang gratis lah. Oh gitu. Berarti memang tujuan kita memang benar-benar untuk membantu UMKM ini. Iya. Itu. Ngapain aja? Apa yang bakal dilaksanain di Membara ini di Bulan Galeri ini? Terutama kalau yang di Bulan Galeri ini kita ada pertama foto produk, ya. Foto proses, terus ada juga foto model. Kita udah bawa satu model dari kenalan saya, dan jadi kita foto bareng-bareng aja gitu di situ. Terus. Yang difoto atau produk-produk Bulan Galeri ini apa aja? Produk-produk itu macam-macam. Kita tuh bisa dilihat dari mulai ada batik, terus ada kayak furnitur handmade. Jadi kayak dia buat sendiri. Kayak misal perhiasan atau mangkok dari clay gitu. Itu dia buat sendiri semuanya. Jadi di sini tuh banyak sih hal-hal yang bisa kita foto lagi, kayak kain tatakan buat meja. Kain selendang, batik gitu, pria, batik wanita, rata-rata batiknya batik muslim gitu. Oh gitu. Nah kalau yang dilihat dari sekitaran sini sih ya,
hasil karya-karyanya itu memang bernuansa Indonesia gitu. Iya, bernuansa Muslim dan Indonesia. Oh gitu, tradisional juga. Iya, tradisional juga. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke dalam dan kita bakal nanya-nanya ke pemilik dari Bulan Galeri ini. Ayo, ikutin. Bulan Galeri ini udah berapa lama sih berdirinya? Udah lama. Kalau diresmiinnya sih Februari 2020. Oh. 2 Februari ya. Berarti lumayan termasuk baru ya? Baru. Awal mulanya Bulan Galeri ini dibentuk gimana tuh? Maksudnya terinspirasi dari apa gitu atau ada idenya dapetnya dari mana gitu? Terinspirasi atau idenya sebenarnya saya lebih pengen ngejadiin tempat saya buat berkarya aja ya, berkegiatan seni dan desain gitu kan. Tapi berjalan dengan waktu ya berkembang arahnya lebih semakin jelas lah gitu kan. Tadinya kan kayak nyewain tempat buat pameran, sidang, terus udah itu produksi batik gitu kan. Terus kursus apa aja lah. Oh, ada kursus juga. Kursus ada sekarang juga masih kursus ada. Gitu. Workshop kayak gitu. Yeah. Terus magang kan tadi gitu. Terus ngajar ekskul. Oh, ngajar ekskul. Kita ngajar ekskul ke sekolah-sekolah. TK, SD, SMP, SMA. Ekskul batik gitu. Batik, ikat celup, simbut, terus decoupage ya kayak tempel-tempelan gini buat anak TK. Gitu. SD, SMP, SMA. Nah kalau TK, decoupage, SD, simbut sama ikat celup, SMA, batik, SMP, SMA, batik. Kalau dari awalnya, mulai misalnya mulai berkarya itu awalnya dari apa gitu? Karya apa dulu gitu? Batik dulu kah atau lain? Oh, saya sih dari kuliah udah aktif di batik ya dari SMP malah. Ngebantuin ngebantuin ibu kan hobi ngebatik. Makanya pas kuliah ya saya aktif ngebantu ibu juga gitu kan. Makanya pas lulus kuliah ditawarin buat jadi dosen batik lah, apa yang di fashion. Pertama tuh di Binus International Sensi saya ngajar. Oh gitu. Di fashion. Ngajar ini batik juga. Salah satunya. Namanya manipulating fabrics. Jadi batik, ikat celup, terus cordin, shearing, splittings, ke fashion. Berarti Jakarta ya? Jakarta, oh, iya. Senayan City. Nah, tapi dosen luar biasa ya. Terus dosen tetap ke Telkom University.
Jurusan kreatif tekstil. Terus sekarang baru ke UMN, Universitas Multimedia Nusantara di Serpong, dosen home base. Mungkin ada ini kesan-pesannya aja. Kesan-pesan bagus sih, apa ya, buat mahasiswa Bandung ya, kalian ada kegiatan gini termasuk aktif. Biasanya kalau saya ngebandingin sama anak Jakarta kan cukup aktif ya. Ini mahasiswa Bandung, BINUS cukup aktif ya. Nah, bagus ditingkatin terus, mungkin bisa menjadi inspirasi buat mahasiswa-mahasiswa apa ya, lainnya yang ini kan komunitas ya, tidak berorganisasi, untuk ikut berorganisasi dan aktif juga gitu. Jadi bukan hanya yang formalnya doang gitu kan, tapi di luar kegiatan kuliah. Sekian aja wawancara singkat kali ini. Dadah.